Hey, what's going on, guys? It's Tom Timos here, and welcome to... Oh, God, what did you do that? Why did you do that? Why? And welcome to Minecraft Pocket Edition Survival Let's Play with me and my friend. Video tadi adalah video yang gue upload di tahun 2014, waktu gue masih berusia 14 tahun. Video pertama gue di YouTube. Halo semuanya, nama gue Tommy. Dan 5 hari yang lalu, atau tepatnya pada tanggal 29 Agustus 2021, gue berulang tahun dan akhirnya mencapai umur 21 tahun. Teman-teman, dan ketemu lagi bersama saya, Fat MC. Dan ya, selama 3 bulan ini, gue benar-benar ngilang. Benar-benar ngilang dari YouTube gue. Dan itu benar-benar emang gak asik. Itu gak asik. Gue gak bisa ngeluarin konten, gue gak bisa ngeluarin apa-apa. Dan itu semua gara-gara... Memang, gue tahu kalau sebuah ulang tahun atau sebuah pertambahan umur itu bukan sebuah milestone bagi orang banyak. Cuman buat gue pribadi, gue itu suka banget naroin target-target di umur-umur tertentu. Kayak misalnya waktu itu gue pernah taruh target di umur 18, terus sekarang taruh target di umur 21, terus nanti mungkin di umur 25, di umur 30, dan seterusnya. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Fat, dan kali ini gue balik lagi dengan video terbaru, dan ini adalah 1K 1000 subscriber special Q&A. The first question of the day, hashtag Fat1K, apa jadinya kalau lu facecam tapi lu buka baju? Dan menurut gue umur 21 tahun itu adalah hal yang cukup signifikan, karena banyak hal yang dapat dihubungkan dengan orang yang sudah berumur 21 tahun. Kayak misalnya di mana ia berada di hidupnya, hal apa saja yang sudah ia capai, seberapa banyak pengalaman yang telah ia alami, dan lain-lainnya. Nah, makanya di umur 21 tahun ini menurut gua, milestone atau pencapaian yang gua dapat di umur 21 tahun ini adalah banyaknya ilmu dan pengalaman yang gua dapat yang nantinya bisa gua jadiin bekal untuk gua di masa depan nanti ke depannya. Dan dari segala hal yang gue dapat itu, ada satu yang paling berkesan di gue, yaitu adalah bagaimana caranya bersyukur. Dan selamat datang di tour setup gue di tahun 2021. Jujur aja, mungkin gue dulunya adalah seorang yang susah banget yang namanya bersyukur. Ketika gue udah punya A, gue pengennya B. Ketika gue udah punya si B ini, gue pengennya C, dan seterusnya. Tapi setelah mengalami berbagai hal dan mendapatkan segala macam pengalaman hingga gue berumur 21 tahun ini, ternyata gue nyadar kalau banyak banget hal yang ada di hidup gue yang bisa gue syukurin. Salah satunya adalah umur yang masih jalan terus, dan yang pastinya kesehatan. Mungkin hal ini yang dulunya masih sering gue overlook, dan mungkin banyak orang juga kayak gitu, selalu overlook kesehatan yang ia miliki gitu. Tapi makin sini, terutama di saat-saat pandemi kayak gini, gue makin sadar kalau ini tuh adalah hal yang harus disyukuri gitu. Dan gak cuma itu doang, banyak banget hal-hal lain yang mungkin tadinya gak terpikir di otak gue yang patut gue syukuri. Ternyata hal ini sangat-sangat atau bahkan lebih dari patut untuk disyukuri gitu loh. Jadi apa sih alasan gue bikin video kayak gini? Ya gak ada. Gue emang cuma pengen nyalain kamera, terus ngomong ke kamera itu, mungkin bukan ke kalian, tapi ke diri gue di masa depan nanti yang nonton video ini lagi, untuk jangan lupa bersyukur. Cukup kali ya kita ngomongin hal-hal yang dalam kayak gini, mendingan gue pengen ada cerita dikit nih. Jadi waktu gue ulang tahun kemarin, gue habis ngadain kayak semacam birthday live stream gitu. Jadi live stream spesial ulang tahun selama 5 jam, di mana gue di stream itu melakukan berbagai kegiatan dan juga mengadakan giveaway. 5! Ya, 5! 4! 3! 2! 1! Irsan Mulia! Halo, nama Irsan, ayo muncul. Yuk, silakan ayo, muncul, klaim atau enggak. Congratulations, Irsan Mulia. Yay, Dalimunte. Yeay, klaim, oke. Dan dengan sangat baik hati, pihak-pihak AP Labs, Black Bunny Cables, Mechanical Keyboards Indonesia, dan Digital Essence sudah mau membantu gue dalam mengadakan giveaway ini dengan cara menambahkan
prize pool atau hadiah-hadiah yang akan di giveaway. Gue pengen bilang terima kasih banyak buat mereka yang udah mau ngebantuin gue berbagi, terutama di saat-saat seperti ini. Gue juga pengen bilang terima kasih kepada orang-orang di layar ini yang udah mau ngebantuin gue, ngebantuin channel gue untuk sekarang dan kedepannya nanti. Gue sangat bersyukur dan sangat menghargai kebaikan hati kalian dari dalam hati gue. Udah sih itu aja untuk video ini, mohon maaf kalau misalnya gue ada salah kata atau salah ngomong. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.